Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan al-mubarak. Saya Dr. Muhammad Ashraf Zaki bin Yaakob, pengarah bahagian zakat, sedekah dan wakaf Zawaf UiTM Shah Alam. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan kewajipan zakat fitrah. Bulan Ramadan dan zakat fitrah ini adalah sinonim dan tidak dapat dipisahkan. Zakat fitrah bermaksud sedekah yang wajib dikeluarkan setelah selesai berpuasa bagi menyambut hari raya setelah selesainya bulan Ramadan. Dari sudut sejarah pensyariatan, ibadah zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, iaitu tahun yang sama disyariatkan puasa Ramadan kepada seluruh umat Islam. Bagi kita di Malaysia, keputusan muzakarah jawatankuasa fatwa bagi negeri-negeri di Semenanjung menetapkan bahawa kadar zakat fitrah adalah bersamaan dengan harga beras tempatan yang biasa dimakan oleh seluruh rakyat Malaysia, iaitu beras super tempatan grade A mengikut timbangan satu gantang Baghdad ataupun bersamaan dengan 2.6 kilogram. Contohnya di negeri Selangor, kadar untuk bayaran zakat fitrah adalah sebanyak RM7. Dan kita juga digalakkan untuk membayar zakat fitrah berdasarkan jenis beras yang kita makan. Sebagai contoh, sekiranya kita makan beras putih import ataupun beras wangi, maka kita digalakkan untuk membayar zakat dengan kadar RM14. Manakala sekiranya kita makan beras basmati ataupun beras Jepun, maka kita digalakkan untuk membayar zakat fitrah sebanyak RM21. Hikmah di sebalik pensyariatan zakat fitrah ini boleh kita ketahui melalui hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas yang menyatakan bahawa terdapat dua hikmah kepada pensyariatan zakat fitrah. Hikmah yang pertama bagi pensyariatan zakat fitrah ialah bagi orang yang berpuasa. Dengan membayar zakat fitrah, ia akan mensucikan harta dan menampung segala kekurangan bagi puasa seseorang dalam bulan Ramadan tersebut. Dengan membayar zakat fitrah, segala amalan seseorang itu pada bulan Ramadan akan menjadi kembali suci dan juga bersih. Hikmah yang kedua daripada pensyariatan zakat fitrah ialah bagi golongan yang memerlukan. Dengan membayar zakat fitrah, ia menjamin golongan yang memerlukan dalam kalangan fakir dan miskin mendapat makanan dan dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri bersama dengan umat Islam yang lain. Inilah hikmah terbesar daripada pensyariatan zakat fitrah, di mana kita berkongsi kebahagiaan dan kegembiraan bersama dengan golongan yang memerlukan pada Hari Raya Aidilfitri. Jadi marilah sama-sama kita menunaikan kewajipan zakat fitrah kita pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk menunaikan kewajipan zakat fitrah kita pada tahun ini insya-Allah. Akhir kata, seteguh iman, semanis amal, semulia Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah.